melalui tindakan kita dan melalui pujian yang akan kita naikkan pagi ini. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Hari yang baru Engkau berikan buat setiap kami. Kesempatan yang baru Tuhan Engkau beri untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, karena pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hari yang baru ini Tuhan, di akhir minggu ini Tuhan, kami mau memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan bersekutu bersama dengan-Mu. Kami mau mengungkapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan menyembah-Mu pagi ini. Sebab itu layakkan setiap kami saat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Ampuni kami dari pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Biar Kau bertahta di atas pujian kami. Roh Kudus menjama melawat setiap kami. Kuasai Tuhan, kuasai tempat dimanapun saat ini kami berada. Hanya kuasa-Mu yang boleh bekerja di tengah-tengah kami. Tidak ada kuasa yang lain selain kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau sungguh
sediakan bagiku. Di
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu selamanya. Selamanya engkau
buktikan Engkau setia. Selamanya
muliakan Engkau Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih. Kiara lama lama sekali.
Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menyalakan dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan.
Pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami boleh dengan bebas leluasa menyembahmu Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Biar Engkau yang menyempurnakan setiap penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Urapi mulut, bibir, lidah kami saat ini Tuhan, untuk kami memperkatakan deklarasi kami. Kami percaya Tuhan, dengan mulut yang berkuasa,
Kami akan memperkatakan deklarasi kami pagi hari ini, dan semua akan jadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 2, 3. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. 1. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami. Di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. Amin. 6. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. 9. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Amin. 12. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Amin. 2. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. Amin. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia
diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. Amin. 4. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin.